Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya karena upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga gas untuk industri tidak kunjung berhasil. Secara tegas, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk segera membereskan persoalan tingginya harga gas. Jokowi juga memerintahkan seluruh jajaran kabinet menterinya untuk melakukan pengecekan yang menjadi penyebab tingginya biaya gas dari hulu ke hilir. Hal ini disebabkan gas bukan hanya sebagai komoditas, namun juga sebagai modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional. Jokowi menilai jika persoalan harga gas tidak kunjung selesai, maka Indonesia akan selalu kalah bersaing dengan produk-produk industri dari negara-negara lain. Ada enam sektor industri yang menggunakan 80 volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas, Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing Produk industri kita di pasar dunia, kita kalah terus. Produk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal. Karena itu, saya minta soal harga gas, betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Coba dilihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di hulu.